Halo Gadgeteers, hari ini sedikit beda nih, kita lagi ada di kafe. Kalian kan emang pengen kita nge-review, katanya jangan di studio doang, harus sekali-sekali itu keluar. Tadi kita lagi di kafe nih. Hari ini kita mau ngebahas satu handphone, satu merek handphone tepatnya yang udah lama kita nggak bahas. Terakhir itu tahun lalu banget ya, bulan Juli, kita bahas LG G7. Nah sekarang bukan G8, tapi yang kita mau bahas sekarang adalah LG V50. 10Q. V50. 10Q. Flagship LG itu by the way sekarang susah banget dicari ya, apalagi yang seri V. Kalau yang G itu masih lumayan gampang. Terus kemarin kita lagi going through di Tokpetnya teman ponsel, kita nemu tuh LG V50 10Q sama dual screen-nya. Harganya bersahabat pula, emang barang second sih. Ya udah, kita empat aja. Oke, first things first. Soal desain, ini adalah handphone flagship dengan desain terjelek di 2019. Ini gue nobatkan V50 nih. Jelek-jelek, tapi ini enak banget dipegang di tangan. Habis itu kameranya nggak ada bump, flat. Terus ujung-ujungnya juga rounded. Ya sebenarnya kalau untuk look sih dikasihin case juga beres sih sebenarnya. Terus nih di samping kiri ada dedicated Google Assistant button. Terus di bawahnya masih ada headphone jack. Buat 2019, it is a big plus, ya kan? Terus untuk slotnya, ini single SIM sayangnya. Kan ini unit Korea, jelas pasti single SIM dari dulu memang. Single SIM, tapi jangan lupa men, ini udah support 5G, future proof jack. Ya walaupun di Indonesia ya gak ada gunanya juga. Gak ada gunanya sekarang. By the way, ini bisa dibilang handphone 5G termurah kali. Speakernya ini stereo, di atas satu, di bawah satu. Sistemnya sama, kayak LG G7, boombox. Tapi entah kenapa gue ngerasa kualitas audio outputnya itu ya nggak sebaik LG G7. Apalagi kalau kalian nggak taruh itu di surface, kalian benar-benar cuma pegang buat nonton atau main game, itu kualitasnya buat ukuran flagship, gue bisa bilang termasuk jelek. Ngomongin soal audio, kalian yang LG user udah tau lah, kalau kalian punya wired headset, kalian bisa manfaatin hi-fi quad deck-nya. Lanjut ke vibration motornya. By the way, LG ini dengan V30-nya waktu dulu pas launching itu adalah pioneer vibration motor yang bagus di universe Android sebenarnya. Nah, sekarang dilanjutkan, bagus juga. Nggak lupa, ini udah IP68 dan seperti G6 ini udah support standar ketahanan militer 810G. Ngomongin soal desain yang jelek di belakang, itu juga termasuk desain depan sebenarnya. Bagian atasnya itu notch-nya lumayan gede, tapi ya kita nggak bisa terlalu komplain juga karena di notch itu ada dua kamera dan speaker yang lumayan besar. Nah di bawah notch itu ada layar QHD Plus OLED display 6,4 inch, kerapatannya 538 ppi. Basically good quality, no complaints. Terus ini, depannya udah pakai Gorilla Glass 5, kalau belakangnya Gorilla Glass 6. Gue di G7 tuh sebel banget sama G7 soal performance-nya karena throttling buat main game tuh parah. V50 nih, sama sekali gue belum pernah ngerasain throttling, performance-nya bagus. Kayak Snapdragon 855 ya, tapi dia udah pakai heatpipe sekarang buat cooling system-nya. Spek lainnya standar lah, RAM 6GB, internal storage 128GB. By the way, kayaknya Tirs tau gak Java Mivi ini apa? Ini adalah mobile wifi yang lo bisa sewa dan lo bisa bawa ke luar negeri. Begitu landing langsung bisa akses. So far pengalaman kami itu positif ya, sinyalnya stabil dan speednya juga reliable. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke luar negeri, ini bisa jadi opsi yang recommended. Untuk info lebih lanjut,
termasuk prosedur penyewaan dan lain-lain, kalian bisa langsung klik link yang kita udah taruh di deskripsi. Satu hal lagi yang menurut gue lumayan mengejutkan adalah kualitas fotografinya. Kita bahas spek kameranya dulu nih. Main kameranya itu 12 megapiksel f1.5. Ada OIS dan EIS. Terus lensa keduanya adalah super wide angle lens 107 derajat. Dan yang terakhir adalah lensa telefoto 2 kali optical zoom dengan 12 megapiksel f2.4. Sedangkan untuk kamera depan, ada kamera utama 8 megapiksel dengan f1.9 ditambah kamera wide angle 90 derajat dengan resolusi 5 megapiksel dan f2.2. Kita bahas yang kurang bagus dulu. Yang jelas yang kurang bagusnya adalah lensa wide-nya depan belakang. Itu noisy dan secara tone warna pun rada-rada aneh, bluish gitu. Udah, konsepnya itu aja. Kalau kita bicara mengenai kualitas foto, dynamic range-nya oke, ketajamannya itu bisa bersaing dengan pixel, dan warnanya itu natural. Ini kita sambil nyoba jepret pakai Galaxy Note 10 Plus dan LG V50. Hasilnya kalau gue boleh lihat di LG V50 itu tajam tanpa over sharpening. Ya kebalikannya tentu di Note 10 Plus. Begitu juga untuk skin tone, di LG V50 itu berasa lebih natural. Nah kalian bisa lihat nih, kalau soal detail, lihat aja di bagian hidungnya bini gue. Pori-porinya tuh di LG jauh lebih kelihatan. Kalau di Note 10 Plus-nya tuh kayak kena noise reduction. Buat night mode-nya, ini nggak magic ya? Kayak P30 Pro ataupun Google Pixel. Di night mode itu natural conditions-nya tetap di-preserve dengan baik. Yang di-enhance itu cuma dia nge-balancing exposure dan enhancing detail. Kita tahu, jualan utama V-Series itu adalah video recording-nya yang superior ya. Selain manual video recording, sekarang ada perekaman 4K up to 60fps dengan footage yang stabil, terus Steadicam mode, dan juga yang terakhir opsi HDR10 recording. Lagi. Sini kita naik lagi. Urusan baterai, kita dikasih 4000 mAh. Ini buat pemakaian normal, medium to heavy, 6 jam itu sangat-sangat mudah. Gue pernah nyampe 7 bahkan. Buat chargernya, biasa aja. Untuk ukuran 2019, ini cuma QC3, 18 watt. Sekarang kita masuk ke poin penting yang kedua, LG Dual Screen. Ya ini secara prinsip case, tapi ada screen tambahannya. Hal yang pertama adalah beratnya. Dual screen-nya doang itu 131 gram. Kalau make ini dan handphonenya, ya kebayang dong berapa. Gue pernah nyoba sambil make dan telepon, aduh berat banget rasanya, pegel. Terus secara fisik juga tebel juga, berasa kayak megang dua handphone sekaligus. Untuk power, dia ngambil dari handphonenya, nggak ada baterai kepisah. Terus untuk spek layarnya, ini 6,2 inch dengan resolusi 1080p. Oh ya, FYI, kalau misalnya kita nyalain dual screen-nya, resolusi layar handphone kita juga otomatis di-adjust jadi 1080p. Jangan lupa ini display-nya tuh bisa diputar 360 derajat, bahannya terbuat dari plastik. Yang mesti disayangkan, ini tuh nggak bisa dijadiin mode tablet. Ya kayak foldable phone zaman sekarang, layarnya tuh kayak bekerja dan menampilkan informasi secara individual. Tapi bisa banget nih dipakai buat multitasking. Nonton YouTube sambil reply email, main game sambil reply message, terus mau nampilin social media yang berbeda di dua screen, lebih luas dan proper aja space-nya. Kalau gue tuh yang kepake banget di gue kalau buat gaming sebenarnya. Yang pertama kan itu ada joysticknya, walaupun memang nggak seluruh game sekarang udah support joysticknya itu. Paling yang kita coba tuh Asphalt 9 sama Marvel Future Fight. Tapi sebenarnya buat gaming yang benar-benar ngaruh buat gue adalah kalau misalnya gue main game di layar bawah, di layar atas tuh WhatsApp kerjaan. Jadi gue nggak perlu switch bolak-balik keluar game kalau misalnya ada WhatsApp dari bos misalnya. Gue tinggal tetap main, atasnya typing buat ngebales. Yang terakhir, dual screen-nya ini bisa dikontrol lewat settingan di main screen ya. Ada virtual controller-nya. Kalian mau swap screen-nya, terus mau matiin, mau hidupin, bisa di situ. Untuk dual screen-nya sendiri, kalau dijual terpisah tuh harganya 2,5 juta. Jadi total-total itu 11,5 juta. Kita bicarain handphone-nya aja dulu. Dengan harga 8,5 sampai 9 juta,
ini adalah flagship yang good deal. Soalnya yang penting-penting semua sebenarnya udah tercover dengan baik di sini. Kalau kalian nyari alternatif buat foldable phone, ya menurut kami ini adalah sebuah opsi yang menarik dengan harga yang jomplang ya dibandingin sama foldable phone. Ini total 11,5, foldable phone harganya bisa sampai 30 juta ke atas. Sebagai penutup, setelah nyoba LG V50 ini, kita benar-benar menyesali ya kepergian LG dari pasar smartphone tanah air. Balik lagi ke sini. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai LG V50 dan dual screen-nya, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.